Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Kevin Egan. Rapat paripurna DPR siang ini tidak membahas revisi Undang-Undang KPK. Kericuhan mewarnai penertiban bangunan di bantaran Kali Apuran, Cengkareng, Jakarta Barat. Jumlah korban tewas akibat topan Winston yang melanda Fiji meningkat menjadi 29 orang, sementara lebih dari 8.500 warga mengungsi. Dialog Primetime Talk hari ini membahas cabut revisi Undang-Undang KPK. Berita 1 News Channel pas saksikan lewat live streaming di Berita 1.tv dan First Media Group.